Halo hai semua, welcome back with Bounty Channel. Salam sehat ya Bounty Lovers. Kali ini aku ada perjalanan ya. Ini perjalanan aku di malam hari ini ya, mau menuju ke pasar ini ya, sambil cari udara malam ya. Ini pasarnya lumayan jauh ya, jadi ikutin ya, kepoin ya, jangan skip. Bagi yang baru menemukan channel aku ini, silakan subscribe dulu agar kalian gak ketinggalan video-videoku yang terbaru ya. Jadi kalau mau berpergian, apalagi naik motor ya, kalian harus siap pakai jaket ya. Ini kalau siang juga dingin juga ini ya, siang. Apalagi pas malam begini ya. Kalau yang belum pernah datang ke tempat ini ya, jadi aku ingatkan kalian sedia baju agak tebal karena ini angin.
Oke, Mantel Lovers ini udah mau deket ya sama pasarnya ini ya. Udah masuk kota ini ya. Ini tadi pusat perbelanjaan. Lagi kita belok kanan. Udah nyampe ya. Di sini banyak pedagang dari desa ya. Udah pada datang semua ya, mobil-mobil sayuran yang dari desa ya, kesini semua ini ya. Jadi ini tempat Engkula ini ya, sayur-sayur mayur ini ya. Untuk dijual kembali ya untuk besok paginya ini ya. Jadi di sini murah-murah ya guys ya. Kalau ada mobil pickup seperti ini ya, bawa sayur, ada buah juga macam-macam di sini ya. Ini sekitar jam 11 malam sampai pagi ini terus-terusan ini datang di sini ya. Nah, dia itu banyak banget ragam, ada tomat, ada cabai, banyak ragam di sini ya. Jadi saat ini pasar paling besar di tempatnya ya, Bandi Lagos. Dan sekarang aku mau cari sayur ya. Kemungkinan aku mau cari sayur yang ada aja di sini ya. Ada sawi kebetulan di sini guys. Ini aku mau tawar dulu ya. Oke.